Mirsa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya masih seputar MCRD V5 ya. Nah, ini yang kemarin yang saya buat videonya MCRD V5. Tapi yang kemarin saya nyoba pakai 5 ampere ya. Pakai cuman 5 ampere murni, dan kali ini saya akan mencobanya dengan menggunakan trafo toroid 25 ampere. Saya masih menggunakan 45 VAC dengan menggunakan, kalau kemarin 2 set Sunken. Untuk sekarang saya menggunakan 5 set Sunken. Oke, saya jelaskan kembali. Untuk V5 ini, saya zoom dulu. Oke. Untuk kit V5 ini ya. Ini rakitan dari Mas. Kalau di Facebook nama panggilan Mas Applejian, Applejian, ya, dari Madiun. Jadi driver ini V5 seperti yang PCB-nya dijual di online ya. Cuman ini seperti saya jelaskan kemarin adalah PCB biasa kosongan, lalu di layout pakai mungkin fotokopi ya layoutnya ya. Jadi yang atasnya kosongan, yang belakangnya ya seperti itu kalau kita bikin PCB sendiri. Oke, langsung aja lur, akan saya coba. Di sini sudah on. Saya menggunakan RCF P300 ya. Nah, ini sudah saya tutup. Karena kalau nggak ditutup takutnya ada kecoa atau tikus masuk ya. Nah, oke, langsung aja kita cek sound. Untuk karakter biasanya ada yang tanya karakter low ya. Low sub. Jadi karakter dari V5 ini low sub. Untuk komponen hampir sama dengan V3, cuman kalau menurut saya lebih mantep yang V3 lur. Tapi kita buktikan atau kita coba dulu menggunakan trafo 25 ampere ini. Oke lur, langsung aja. Di sini sudah saya on kan, tinggal saya putar lagunya ya. Oke, sudah saya on kan. Nah, sudah terdengar suara ya, akan saya besarkan sedikit. Seperti biasa untuk brek-brek ya, karena ini di rumah, di dalam rumah, plafon brek-brek. Untuk hentakan bassnya bisa
didengar dengan menggunakan headset ya, sub low, low sub, jadi low mengarah ke sub. Jadi kalau ada bass itu, bass kayak bass panjang itu seperti subwoofer ya, tetap vokal tetap masuk. Kalau kepingin vokal nggak masuk ya dikasih kit subwoofer. Jadi seperti ini suaranya ya. Untuk hentakan bassnya oke lur. Oke lor, itu tadi check sound V5 rakitan dari Mas Apel GN dengan menggunakan 5 set Sunken 5DY trafo 25 ampere 8 elko. Saya menggunakan P300 dengan box bass bin 118 ya. Sudah saya upload videonya. Silahkan dicari di channel saya. Saya kira cukup sekian dulu lur. Dan terbukti V5 ini juga mantap bassnya. Untuk low subnya juga mantap. Untuk yang mau pesan mungkin bisa langsung menghubungi Mas Apel GN ya di Facebook. Jadi monggo langsung transaksi dengan beliaunya. Terima kasih lur, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.